bukan hanya Kristen. Fisik bisa hadir di sini, bisa hadir di tempat ini ya. Dia bisa aktivitas. Kalau kita tadi seperti dikatakan dokter dan maraton sakit, mencret aja deh, gak bisa datang. Ini kita patut bersyukur. Ya, saya senang sekali yang hadir di ini sehat-sehat semua karena sering bersyukur. Nah, orang bersyukur itu biasanya daya tahan tubuhnya meningkat. Dan orang itu ditandai dengan bibirnya mesti lebar. Ya Allah kabarin lah. Orang yang bibirnya kecil itu gampang sakit ya, karena mengeluh terus. Ya, makanya kita harus sering bersyukur daya tahan tubuh kita meningkat, imun sistem kita meningkat. Ya, kalau sering mengeluh, waduh, itu daya tahan tubuhnya menurun, calon tuan. Ya, nanti kita psikis tidak dalam stres. Ya, sekarang muncul namanya global stress. Tapi untuk yang hadir ini akan masuk dalam global success. Tepuk tangan. Amin. Global stress, kalau banyak orang sulit tidur, itu tanda-tanda cemas. Ada orang yang bisa tidur, tapi jam 1 malam terbangun, tidak bisa tidur lagi, itu biasanya yang terlalu banyak cicilan. Ngerti aja. Kalau kayak negeri itu mesti nyicil. Ya. Karena PGBS, kita goblok kode sewu. Ya, ah tapi ada orang yang santai, ya dia happy terus hari ya. Saya ini orangnya ikhlas, lillahi ta'ala. Amin. Ya, ada semua titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya tidak enak, tidak usah nyalahkan si A, si B. Introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan, sukses. Ya, tapi kenapa orang suka menyalahkan orang lain? Pak Rusa gak cocok dengan ibu itu, ya gak apa-apa, dia dari ini udah di kanan. Beda gak masalah, dia punya diskusi. Kita cari solusinya kan gitu. Ada ibu yang datang, Pak Rusa gak cocok dengan ibu-ibu, ya gak cocok dengan ibu, ya gak cocok dengan ibu. Ya ibu yang sakit. Gak apa orang ini jelas semuanya, jelas jangan suka, orang orang lain, ya hati-hati, itu bahaya. Ya. Nah, ada orang yang santai, habis kegiatan, pulang, tidur, nonton TV, makan, itu blengsek, bangun-bangun menjelang subuh. Ada ya itu ya, itu tanda-tanda kuat. Ah, ini sehat sosial, ngomong-ngomong, ada orang pinter, ya kaya, tapi dia diajak undang ini, datang-datang di rumah terus. Saya ini di bagian penyakit terminal, stadium akhir, 23 tahun. Selama saya dampingi orang yang sakaratul maut sampai meninggal dunia, enggak ada kok. Setelah meninggal dunia terus datang ke Tepote, cari makam sendiri. Saya, nah ini butuh teman, butuh orang lain. Makanya baik-baiklah dengan semua orang, jangan sampai ada musuh satu orang itu. Kultural, dia berbau, spiritual, lingkungan yang kondusif, produktif. Dapat ilmu, ya kita bareng-bareng, ya dapat dari Pak Paraton, ada lihat yang Weinstein nanti luar biasa. Ini menggembirakan kita, daya tahan tubuh kita meningkat otomatis. Tidak usah gampang sakit, ya berarti tidak usah antibiotik, meningkat antibiotik. Ya. Daripada untuk beli antibiotik, untuk beli yang lainnya, bohong ya. Untuk rekreasi atau apa, dan makanya terapi itu tidak selalu dengan obat. Rekreasi, mancing, nyanyi, musik, gitu. Itu meningkatkan daya kebalan tubuh. Makanya cirinya orang bahagia, itu harus bisa nyanyi. Cuma dengan nyanyi, maka stres ini keluar. Cuman kalau suaranya nggak enak, itu yang stres. Ya, semoga yang hadir di sini nanti sehat finansial. Amin. Rezekinya barokah dan lancar. Amin. Tapi ada satu lagi yang mudah-mudahan sehat pasangannya. Kadang-kadang suami sehat, istri sakit, ikut mikir. Istri sehat, suami sakit, tetap tergantung. Ya. Kemarin saya dapat pasien seorang ibu ngomong terus ibu. Saya selalu tidak bisa. Saya selalu tidak bisa, saya tidak bisa, saya tunggu aja. Jadi orang yang ngomongnya banyak, ini ternyata justru gejala dari gangguan jiwa. Tapi ada juga sebagian yang diajak ngomong diem. Aku suami saya itu kok ajak ngomong kok diem. Itu tanda-tanda. Coba saya ceknya bu, ini suaminya bisu. Saya cek
kalau diajak bicara istrinya kok diem, apa bapak ini bisu enggak bagus, tapi ya apa ya pakai manap ini dibong sekarang ibu-ibu sehingga banyak ibu-ibu sekarang belum puas sudah terjadi panggung. Nah semua diurus, wangi diurus, tanah diurus, PKK diurus, kami diurus, resistensi diurus, KTP sendiri enggak kabur. Ah, kalau ini sudah sekalian, orang ini ternyata ngomong terus. Setelah saya sudah capek, mohon maaf ya Bu ya, saya ini dokter keberapa? Ibu berobat ke saya, ke-18. Berarti ini psikosomatik. Ya kadang-kadang dokter ngerti, kasih antibiotik. Padahal psikosomatik kan bisa greges, atau panas, demam, gak enak, nanti antibiotik. Ini keliru, berlebihan ini. Sehingga daya tahan tubuhnya tambah rusak, betul tadi. Si tadi apa kumannya tambah besar. Harus tahu kausalnya. Oh, ini psikosomatik, masalah psikis. Diobati hatinya. Harus dia terangkan introspeksi diri. Jangan malu, obat terus. Nah, ada BPJS, malu. BPJS itu menolong orang, gotong royong. Bukan untuk kita. Waduh, BPJS malah berbondong-bondong mampus ke rumah sakit. Bahkan sekecek tensi, kolesterol. Ayo, hati yang limo, harus polos. Jor-joran kok. Ini yang tahu. Ya. Bahwa sebetulnya sehat itu adalah menyehatkan orang lain. Bahagiakan orang lain. Kau akan bahagia. Ya. Sehatkan orang lain. Kau akan sehat. Ya, ini. Ini sehat. Baik. Nah, banyak bersyukur. Ya. Ini penting. Ya. Kalau orang bersyukur ini keluar. Ini hormon kebahagiaan. Ini hormon kebahagiaan. Endorfin menghilangkan dari serotonin, kreatif, inovatif, dopamin, semangat, oksitosin, kasih sayang. Tapi yang keluar adalah hormon kortisol. Stres. Silu, ngamukan, gak cocok, gak enak. Termasuk cicilan, itu hormon stres. Karena ibu-ibu kadang-kadang turun kalau ngecil, gantian. Kadang-kadang kodong, bros, ada jepit, ada jepit. Kalau sudah ngecil rantang, masih ngecil lapar. Gantian, itu nama stres. Gantian, ngecil itu gantian. Kortisol. Dan yang ini, tersenyum, senang, dan lain-lain. Ini gak muncul. Angka cicilan gara-gara yang hilang datang. Makanya belajarlah memaafkan orang tua. Maafi makan limas. Makan. Makanya orang itu dilihat. Orang itu sudah ngaca. Kalau bibirnya lebar, orang itu mesti bagus. Atau orang bersyukur. Nah, orang kedua, orang bibirnya lebar, tersenyum. Itu dia siap melayani siapa. Saya kalau naik pesawat di depan, garingnya mesti yang begini. Pasti semua gini, gak ada yang gini. Takut jangan gini, ya. Ya itu makanya kita, dan demikian juga orang memaafkan. Maafin ya mbak ya, sama-sama gak apa-apa. Makanya orang itu, kalau bibirnya lebar, insya Allah orang itu baik. Ya, jauh dari kuman-kuman yang resisten. Ya, karena dia bersyukur. Kedua tidak senyum, ketiga memaafkan. Dan orang yang bibirnya lebar, itu biasanya mangani roto aku. Biasanya orang gemuk itu saingannya bibirnya lebar. Karena orang gemuk itu biasanya punya penyakit satu, dia punya biasanya punya sifat emanan. Jadi makanya anak gantek emang itu bapak emang. Kalau itu jodoh kemana orang tua gak jodoh. Beragat. Nah, kondisor ini ya. Ya, yang penting LDL, ini yang diarti. LDL ini jangan lebih dari 100. Kalau LDL ini lebih dari 100, itu risiko penyakit jantung koroner. Mati mendadak. Usahakan HDL ini yang tinggi. Ini, anjirnya tertawa tadi, hormon kebahagiaan muncul. Ini naik. Dan kalau ini naik, ini turun. Makanya kalau ada pegawai di Jakarta kok menengah, itu cepat mati. Ya, ini. Ininya naik, ya. Jadi biasa saja, ya. Makanya lihat ya, orang itu jadi itu tengah-tengah saja, biasa saja. Orang itu misalkan ada masalah, ibuku lu bagus, kadang-kadang diem aja mikir, introvert. Itu risikonya kalau tidak jantung ya tangan. Tapi kalau cewek itu risikonya stroke. Ya. Ini ya. Jadi kalau
saudara ketawa seneng, ini naik ya, dan ini turun. Kalau serius terus, kan orang serius sama ini, gak tau guyon, itu cepet mati, karena ini naik. Ini karena pikiran dan kelelahan. Makanan hanya 20. Kenapa saya di YouTube kok bebas makan? Syukuri dan nikmati. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Kalau kita makan udang, kulitnya jangan dibuang, karena dia penetrasi sirkulus. Kalau kita makan salah, area-area jangan dibuang, dia mencegah sendiri. Kalau kita makan emping, kulitnya luar keras, jangan dibuang, dia penetrasi asam urat. Kalau saudara makan durian, jangan durian itu dikasih air, minum, maka baunya hilang, kolesterolnya. Syukuri. Saya kemarin dapat SMS dari ibu-ibu. Nah, SMS-nya itu aneh. Bagus, alhamdulillah, alis kuis tak kering. Alis ini dikering. Nah, ini kan pemberian Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu yang terbaik. Harus kita jaga, kita rawat. Ini dikering. Nah, saya tidak tahu pengen cantik atau pengen seperti selebriti, waktunya berlebih, saya tidak tahu. Nah, alis ini tugasnya untuk air supaya tidak langsung masuk mata. Nah, alisnya dikerik, jadi ini kalau hujan paling gini. Jadi banyak persoalan-persoalan ternyata ya. Baik, jangan kamu nyalakan orang ya. Nah, yang penting air, ini penting air ya, jangan kurang air. Kenapa? Orang dehidrasi itu bukan seperti panas, dikasih antibiotik, keliru. Wong kurangnya air kok dikasih antibiotik. Ya tambahin minumnya. Kadang-kadang saya tanya, ibu minumnya berapa? 5 gelas Pak. Nah 5 gelas kali 200 cc kan 1 liter. Ginjal ini harus dilewati 1,5 liter. Dari mana 500 cc nya? Diambilkan dari tubuhnya, dari ototnya, dari tulangnya. Ya kalau 1 hari 1 minggu, 1 tahun dicek rokok semua, digenerasi. Udah minum, makanya jangan takut minum. Minum rata-rata kalau sehat 2-3 liter. Maksimum yang bahaya itu 8 liter satu hari. Jadi kalau kan dengan 10 gelas masih 2 liter, gak apa-apa, bagus ya. Supaya gak keriput, supaya gak bagus. Kadang-kadang orang gak sadar degeneratif. Saya dulu datang ke rumah sakit, jalan kuat. Sekarang separuh saya capek, degeneratif pada sel otot. Itu, saya dulu baca, bisa koran, ternyata sekarang separuh sudah ngantuk saya. Dikenal pada sel otak, gak sadar. Makanya kita tambahin, minum. Ya, jangan susu, sedikit-sedikit merasa sakit ini. Kita harus menormalkan. Nah, vitamin ini 1%. Kalau lebih, maka dibuang lewat kencing. Justru yang penting adalah mineral. Ini 5%. Mineral itu sayur, buah-buahan, dan ikan laut. Itu banyak. Kita lupa, jadi kalau ada tidak ada daging ayam, ikan laut itu lebih bagus, dorang ya, salmon dan lain sebagainya ya, cuma teriak hasilnya ya. Nah, pada sayur dan buah-buahan, saya lihat orang-orang kalau datang ke manten itu yang diuber nasi, padahal kita masih di rumah kan bolak-balik, gua bolak-balik ini tidak cerdas karena ambil itu salad atau apa gitu. Go, ayo, bolak-balik, go, ya, nah ini harus terdah. Nah, sayur, buah-buahan ini mari kita galakkan supaya kita sehat, seimbang. Sayangnya kultur di Indonesia ini makan buah-buahan tunggu selamatan. Ya, selamatan royongan kabel ada di kulkas ini bosok dan dimakan. Ya, ya. Nah, hati-hati terjadi penurunan daya kekebalan tubuh. Imunokompromis. Itu usia 35. Dulu 40 tahun, sekarang 35 karena lapisan ozon sudah jebol. Ya, sudah jebol, panas. Industri ya semua. Hati-hati dengan orang yang mulai jalannya sulit. Ini bebannya berat. Kakek ini. Ya. Kalau dia megang tulang yang ini, orang ini musuhnya banyak, pendendam. Ya. Karena kortisol memakan tulangnya. Lain yang hadir di sini kan enak, orang yang lillahi ta'ala. Amin. Nah, dia kan. Ini munggah. Jawur.
yang menurunkan daya kekebalan tubuhnya adalah box tracing, stress kerja. Ada juga peran ganda ibu. Ibu kerja di rumah juga ngurusi. Sekarang ibu apa yang gak kepikir? God buntu, genteng bocor, kesulitan, anak nakal, pembantu minggat, wah bingung. Ya kan? Peran ganda ibu. Kecemasan yang berlebihan. Gak ngerti bahwa itu titipan. Anak, suami, semua itu titipan. Ada yang punya. Gak usah terlalu bingung. Anaknya sekolah di Bandung, di ITB, satunya di Jogja, bingung. Kalau enggak kan gini. Ya Allah, anak saya di Bandung, satunya di Jogja. Saya titipkan, berilah kesehatan, ilmu yang manfaat, jadi anak yang soleh-soleh. Selesai. Selesai. Jangan cemas. Ya. Mak, aku mau basket, mak. Oke, sampai tempat basket, ilmu nomor lain. Mama bentenan. Selesai. Ini ada orang, mau camping, ojo ini usumnya gempa. Kan jadi kasih kebudal, sekarang ini banyak ibu itu bingung. Gak ngerti ya dari dirinya sendiri, apa overprotective. Anaknya mau bangkit, jangan. Mau gini, jangan. Jadi anaknya lolak-lolak. Gak tahu dari dirinya sendiri. Kan ide anak itu dari dalam kandungan. Sejak proses pembuahan dan dari dalam kandungan. Ya, saya kemarin pengajian dan anak kecil bagus itu hafal Al-Quran. Oh iya, ibunya hafal Al-Quran. Jadi waktu hamil dia sering baca Al-Quran. Masuk di waktu waserta. Nah ini hamil, sobohnya dugem. Anaknya keluar kerocok pada ibu. Jadi gak tahu bahwa proses hamil itu dia disini. Ada yang hamil, nontonin dangdut. Anaknya keluar seret, langsung hilang kayaknya. Ah, kemasan yang berbeda. Yang saya tekankan sekarang over medicating. Ini jangan gampang obat-obatan. Sekarang ini ada beberapa yang beli obat gampang. Saya lihat amoxicillin apa di apotek dikasih jumlahnya berapa, yang tetrasuikin dan lain sebagainya. Ini bahaya sekali ya. Jangan, justru itu tadi pikiran yang positif, hati yang baik, ya olahraga dan lain sebagainya. Hati-hati ada penyakit yang sekarang melanda kita, hati-hati mager, males gerak, ini bahaya. Kalau dulu nggak ada remote, orang mau lihat TV, ganti aku, nggak cocok, mesti maju. Ini gerak. Ini yang membuat tidak sehat. Sekarang tidak sehat. Gadget semua anak-anak sekarang, aduh jantungnya kurang. Saya dulu waktu anak-anak ya siang gitu tas ditaruh keluar benteng-bentengan pati lele ya itu sekarang anak sekarang full day jam 3 itu pulang gitu bawa koper gitu ibunya gitu ayo cepet belajar ayo cepet gara PR mandi kapan dia main gak diberi kesempatan anak ini gembira apa ibu seneng anak itu umur 50 tahun terus pati lele di kantor gak lewati dia gak lewati. Jadi, cepat garap PR. Suaminya datang tahu, mak coba marah-marah sama kasihan anaknya itu loh, ben seneng dulu istirahat. Iya mau ya, jadi anak itu gak gampang. Kalau saya melok-melok, tak keruas selambung. Tapi ada hati-hati dengan obat-obatan, terutama antibiotik. Ini pesannya, penggunaan antibiotik harus secara bijak. Makanya harus tepat. Ya, tepat indikasi, tepat dosis, tepat tahu jangan sembarangan jangan beli separuh. Apalagi sekarang, mohon maaf ada beberapa yang dibom, nanti berhenti sampai dobel-dobel, sekali minum hilang. Itu yang menyebabkan resistensi. Ya, nah itu harus kita lawan, kita cegah jangan seperti itu. Nah, kesadaran masyarakat ini yang penting. Apa? Tidak selalu penyakit itu dengan antibiotik. Ya, makanya tadi seperti melahirkan apa normal itu nggak usah justru cabut gigi ya nggak usah makanya yang pentingnya daya tahan tubuhnya harus ditingkatkan ya stop penggunaan antibiotik secara bebas ini harus kita lawan daripada nanti sekian tahun lagi terjadi ledakan yang luar biasa anak-anak kita diobati apa saja tidak bisa karena sudah resisten kasihan ya bisa mati nggak ada bantuan ya. Yang bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya bersyukur, memaafkan, sedekah, terapi senyum pertama, jug, ya, menyanyi, ya, menyanyi. Ya, kalau menyanyi itu berarti stresnya keluar, ya.
suaranya enggak enak, itu yang dengarkan yang stres. Menyenangi pekerjaan, ya sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Meditasi, yoga, itu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ya. Berusaha senyum dan ikhlas, ya seperti ibu ini, ya. Nah, ya. Bajet dia tetap senyum, nggak ada masalah. Dulu ke sini pun tetap senyum dia, ya. Kali pekat-pekat di sini, ya. Ini rumahnya kender, dia tetap senyum. Ya. Ini yang orang yang betul-betul bahagia, ya. Hanya kita berusaha seperti ini. Iri itu dengan ini, ya. Tua, sehat, nggak pakai antibiotik kan kalau ini nerimo, ya. Kita ini bisa kasih ini, kurang, ya. Memang mengeluh, banyak mengeluh. Innal insana khuliqa halu'an. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh. Wah, aduh. Banyak orang kalau sakit mengeluh, tambah berat. Misalkan nak rematik, terus putih bu, dengkulin. Terus dia akan mendalir, aduh, 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 aduh. Terhambat, karena kortisol, hormon merusak. Coba gini, gimana dengkulnya? Alhamdulillah, tambah agung. Jadi, kita syukuri. Jangan mengeluh, ya. Nah, tips sehat, ya, tidur, makan, jalan kaki, wajib-wajib itu jaga hati. Hati yang sabar dan ikhlas seperti komunitas untuk mencegah antibiotik, kita pertahankan. Tepuk tangan untuk kita semuanya, ya. Tapi, perbanyak senyum, ini yang penting. Senyum ini menangkal semua penyakit. Karena daya tahan tubuhnya meningkat, ya, ada terapi senyum, ya. Senyum itu yang penting ikhlas, yang kedua pokok bibirnya seimbang. Kanan 2 cm, kiri 2 cm. Latihannya mengatakan QX, coba bersama-sama Q. 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 Itu ada 13-15 otot di wajah berkontraksi, melebar pembuluh darahnya, oksigennya masuk sehingga orang itu awet muda. Tapi kalau dia sudah tua, maka dia awet tua. Ya, kalau sudah tua, tetap tua, ya, nggak bisa muda, tapi dia sehat, ya. Q. Q tarik X. Tarik. Sama, ya, jangan U X. Nah, ya, sudah sama. Nah, kalau orang itu dengan hati, dengan passion, maka diikuti body language, kepala ditunjukkan sendiri. Ya, coba Q Q. Tidak usah berlebihan Q. Ya, senang orang berlebihan itu tidak bagus. Memang tidak bagus. Gemuk bagus, makmur. Kegemukan 32 penyakit di belakang orang itu. Kurus bagus, langsing, kekurusan, cacingan, pinter bagus, keminter tidak bagus, keminteran berisiko kanker otak, ya, kita harus tengah tengah saja. Coba Q, Q, X, tahu tak? Q, X. Sekarang Q-nya disimpan, tinggal X. Coba Q-nya disimpan, langsung X. Jadi ibu pulang nanti, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya keluar ayah, X. Ayahnya masuk kamar mandi di dekat ayah takut ya ini panggil ini ibuku habis itu cemilan mungkin lalu diobat ibu sebagai agent of change, agent of spirit dan agent of model ya ekspresi change no comes you change you win, you can change you win success. Tepuk tangan untuk kita semua, ya. Caranya senyum itu harus ada temannya. Ya, jangan sampai saudara sikat grab terus. Satpol PP lewat diangkut masuk menur juga. Jadi harus ada pasang. Ini senyum adalah sesuatu yang dasar. Senyum yang tulus dan terpaksa efeknya sama positifnya. Senyum yang tulus pada waktu apa? Menerima kegiatan, ya. Menerima remun dan lain sebagainya, ya. Harus dilatih, ya. Tertawa lebih dasar. Ini saya memberi terapi senyum tertawa di Danau Bili-Bili di Makassar, ya. 1000 lansia dikasih terapi senyum tertawa. Ini kalau laler masuk sini, oh, jadi terapi senyum tertawa hanya untuk meningkatkan bahwa pasang anak-anak itu 400 kali per hari, setelah tua dewasa tinggal 15 kali, 385 itu gila, maka itu cepat tua, cepat degenerasi, ya. Padahal obatnya tidak usah yang lain-lain, hanya memperbanyak senyum, ya. Orang tersenyum tertawa, hati gembira, maka semua hormon positifnya akan meningkat, hidupnya bergairah, semangat dinamis seperti yang hadir di tempat ini. Tepuk tangan. Ini salah satu inovasi pada waktu saya di puskesmas. Saya mengadakan namanya lansia idol.
ya. Kalau anak-anak biasa, dewasa biasa, ini di atas 70 tahun saya adu lomba senyum. Luar biasa, satu ruangan isinya dua bisosu. Yang menang ternyata ini, yang ini umur 85 tahun. Bu Siti, umur 25, maju ke depan. Yang lainnya ini surung-surungan. Yang lainnya ini surung-surungan. Mbak sampai disik, Mbak. Mbak sampai disik, Mbak. Ini salah satu inovasi, bahwa orang inovasi tidak perlu biaya banyak. Tidak perlu. Kepala dinas saya heran, kok bisa meriah Pak Agus? Oh, bagus kalau eyangnya diaduk, anaknya mesti nonton, cucunya mesti nonton. Meriah. Biayanya berapa Pak Agus? Hanya 500 ribu. Kok bisa Pak Agus? Kenapa tidak bisa? Ini lho dihadiahi sepeda motor ga iso. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Ya kodok, cantik. Ini tak kasih hadiah ember. Ya ember. Jadi juara satu, hadiahnya ember diberikan oleh Pak Camat. Maksudnya ini seneng. Orang tua ini seneng ember untuk kumpul. Ya, kalau lomba lansia gini ini gak boleh lebih dari 1 jam. Pokok pertemuan lansia kok lebih dari 1 jam mesti gelut. Ya iya. Gak boleh, tetep dan biar aja ya ini. Nah branding itu. Jadi penyebab sakit itu hanya 4. Pola pikir, stres, 2 pola makan, ketiga pola hidup, yang meningkat adalah kakek pola. Ya, saya itu sekarang melihat, saya agak prihatin ya. Kalau ada laki-laki agak sukses sedikit, wiane isine yo apa yo kawit maneh yo yo. Yo membahagiakan istrinya. Ya cuma sekarang ada perubahan. Istri sudah, suami sudah bagus, muji istrinya. Mama kalau pakai baju itu cantik, cocok kan sih? Ini ya apa? Jawabannya bujuni apa? Coba dipuji temennya kantor, Mbak, sampai kalau pakai baju itu soft sekali, bodinya soft. Masa sih? Malah dicocok temen-temen. Ya, laki-laki itu di mana-mana buaya pokoknya, ya. Tapi perempuan itu lubang buaya. Nah, ini macam-macam stres, ya. Stres. Ini macam stressing. This is stressing. Sakit, diabetes, kanker, stres, sosial stressing, dipecat, gajinya dikurangi, ya, family stressing, enak-enak, anaknya kena narkoba, itu stressing. Tapi yang berbahaya sekarang, unpredictable stress, gempa, kecelakaan, luar biasa. Makanya ini harus dikendalikan, bisa dicegah dengan banyak sedekah, ya, banyak senyum, menolong orang lain, ya. Bebas stres ya, dekat sama Tuhan nanti senang, banyak jantung foksionis, mau minta maaf, mau memaafkan ya. Saya pengen sehat, saya sama nyonya saya gak gengsi, maafkan sih mas yang salah, sama anak saya, maafkan bapak yang salah, makin tua makin banyak dosa, bukan tambah benar. Makanya makin tua semakin baik, semakin bijaksana ya. Makin tua kadang-kadang, kaisho, kaisho, kaisho. Emosional check up, nah ini penting, ya, kita harus penting. Nah, kalau ada kita masih rasa tidak enak dan lain, detox dulu. Detox ya, detox ini ada teorinya juga ya. So, mudah-mudahan yang ada di sini emosinya sudah wellness ya, wellness. Bersyukur, tidak tersinggung, senang, jadi rezeki masuk terus ya. Kita pernah namanya emotional traffic, ini pernah mesti. Orang pernah, jadi orang sakit ini kadang-kadang kan dijewer. Nah, gak tahu olahraga, ngamuan, makannya kebablasan, ya, gak pernah berdoa. Dia marah-marah sama perawatnya, sama bidannya, dan lain sebagainya, tambah masuk komplikasi. Ya. Makanya kita harus tahu diri, seperti di jalan lampu merah, jangan diteruskan, problem. Kita pernah bisnis, tahu-tahu uang kita dipakai teman kita, jember, kamu gak zakat, gak sedekah, jember. Jadi kita harus tahu diri, jangan emosionalnya. Ya. Emotional cost, orang kalau terbawa emosi terus maka emotional cost-nya tinggi. Tapi kalau dia sadar, oh ya sudah berjeleran. Makanya kalau ada orang ngeritik kita, bersyukurlah orang itu masih tahu kekurangan kita dan kita tidak tahu kekurangan kita. Orang itu masih cinta kepada kita. Makanya bersyukurlah ada orang yang masih mengkritik kita.
Sayangnya kita ini 15-an, makanya tidak boleh doli. Ibu-ibu kadang-kadang komeni suami, suami misalnya dengan tembok, kan nyerah gitu. Terus noleng, kumpul. Sekarang banyak suami-suami meninggal karena banyak istri-istri yang cerai. Ya. Germas, ya, promotif preventif ini tugas saya, ya. Makanya kemarin Pak Kapolda, bagus, Kapolres Surabaya semua kasih motivasi seluruh Jawa Timur supaya semangat, supaya sehat, supaya tidak minum obat sembarangan, kan gitu. Oke Pak, tapi hari itu tidak bisa, saya sudah janji sama perawat bidan di Trenggalek. Tolong Pak Agus kundangnya di Trenggalek, Pak Agus tak siapkan helikopter. Ya, saya bilang, Bu Bidan, siap ya Allah, tidak apa-apa Pak Agus, tapi datang loh Pak Agus, ya oke. Tim saya berangkat, saya tanya Pak Jenderal, berapa saya? 30 menit Pak Agus, oke. Saya didampingi oleh asisten-asistennya ini yang sub pilotnya, nah ini Kapolres Lengger, ini intelnya. Saya dicangkang di belakang. Nah 10 menit itu lebih starter, kamu gak ini munggah kan enggak ini. Akhirnya saya pasrah, bismillah ya Allah, saya sampai atau enggak. Akhirnya enggak bisa turun di Trenggalek, karena Trenggalek dihubungi pegunungan. Anginnya, turbulensinya tinggi. Saya diturunkan di Tulungagung, di Gor, disiapkan oleh pakwal-pakwal ini, polisi-polisi ini, nyetop Tulungagung sampai Trenggalek. Stop, saya dikawal oleh ini, apa? Ini, mobil pakwal. Kalau gede, nah biasanya kalau stop semua, polisi saya lihat perapatan stop semua, mandek, kalau pejabat lewat, nah biasanya pakwal itu lewat, wes, di belakangnya itu Fortuner, ya tau? Atau Alphard kan gitu, wes, ternyata sih di belakangnya ini jangkuh sih keluar, polisinya agak wes paling, yes. Dipikir yang lewat profesor ternyata kompresor, ya kan? Nah ini paling ya. Jadi para dikmas ya, mencegah sakit lebih bijaksana ya, jangan lupa cek tensi, apakah saya silent hypertension. Saya kemarin menemukan 3 orang tidak ada keluhan, tahu-tahu tensinya 240, yang satunya bidik, akhirnya sekarang kena stroke, kena bertambah. Hati-hati, meningkat, mangkel sama anaknya naik 10, mangkel sama temannya naik 10 ya, mangkel sama saudaranya, teman kerjanya naik 10, 170, mas sampean lemurmu turun, langsung mati. Nah, sepedaan boleh kuatkan sendi dan lutut, ini bagus. Cuman kalau sepedaan jangan, saya juga ikas manca ya, punya grup sepedaan saya SMA 5 ya, ini saya juga sepedaan. Cuman kalau sepedaan jangan seperti ini ya. Kalau sepedaan, ini dosa, gak boleh ya. Nah, senam ini bagus ya, senam ini baik. Nah, jalan kaki aerobik ini mencegah kanker bagi darah, mencegah osteoporosis ya, mencegah kanker usus, diabetes, penyakit banyak, penyakit dicegah dengan kita aktif berolahraga, gerak, jangan males gerak ya. Olahraga ini yang penting teratur, terukur, sesuai ini. Kita harus tahu diri, ada 70 tahun, aku saya boleh olahraga, bagus, jantungnya supaya kuat, ototnya tidak mengecil. Bapak milih apa Pak? Futsal. Oh, terus itu. Nah ini 80 tahun yang saya. Ya. Jadi nah ini merocek, maka gundule ini. Ya. Namanya orang tua biaya. Nah yang penting kita semua yang hadir ini harus fit. Ya, jangan malas olahraga. Ya, jangan malas olahraga. Ini, maka olahraga ya. Jalan kaki boleh, gak sempat Pak, aku sibuk. Tapi yang muslim, sholat adalah olahraga yang terbaik. Sholat malam itu mesti lu pepen hilang, kan mesti bunyi kan lu kerotak-kerotak. Kalau bangun bunyi, kerotak-kerotak. Berarti bergulia wis kokoh ya. Nah ini, fresh, harus fresh ya. Jadi tidak selalu obat-obatan nanti gluti, rekreasi, mancing, terapi musik, ya, spa, akupunktur, banyak sekali. Terapi warna ada, ya. Ibu-ibu kalau pengen fresh, seger, itu boleh loh. Kalau punya dapat remun, misalkan mandi kokoa, mandi susu, ya, mandi apel, boleh. Yang nggak boleh adalah mandi lumpur, ya. Panas, ya. Nah,
tidak zamannya mengeluh, bersedih, malas-malasan, bertengkar putus saja. Kalau yuk kita semua bangkit, introspeksi diri, semangat lagi, kerja keras, kreatif, inovatif, dan meraih sukses. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang penting jaga kebersamaan, ya, tetap kompak, solid, pekerjaan terasa ringan. Masalah besar ini karya menjadikan yang besar kalau kita saling tanggung jawab lagi lah di paralel, ya. Makanya tentang antibiotik lo yang bisa yang masuk surga pertama kali adalah Pak Hari Parang. Ya, kedua adalah yang lain dance tadi ya. Baru mati dengan ya, kan peserta ya. Ini yang antibiotik, tapi yang kanker nomor satu adalah orang-orang paliatif. Tidak ada dusta di antara kita lagi ya. Sekarang kok stop antibiotik, sehat, badannya disehat ya. Lalu BPJS menolong orang lain, sodako yang sodako itu tak berubah, sedekah dijauhkan dari pada tahu orang suka nolong, maka tambah sehat dan rezekinya ditambah ya. Orang tidak punya duit kadang-kadang dari bicaranya sendiri, satu dia hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan dari hitung-hitungan dengan kita ya. Yang kedua dari omongannya, eh mbak laku-laku nanggung, jawabannya gini, mana satu ada duit, krisis. Indah lo bakal berbisa, kita gak lihat Tuhan, 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 apa ngomong krisis, tak turuni. Makanya saudara Pak bangun tidur, alhamdulillah saya sehat, saya semangat, saya bekerja. Itu, jangan loyo, gak ada yang menyemangati kalau gak diri kita sendiri. Ya, seperti ini, saya disuruh menyemangati Bu Sri Mulyani. Mari, bagus. Staff saya di asik semangat, oke siap. Kemarin pagi seluruh Indonesia, ya, perbendaharaan seluruh Indonesia ini. Cuman ya, alhamdulillah kamu saya sama Pak Sekjen ya, ini semua deh, alhamdulillah ya. Itulah mevlog ya. Nah, yuk kita action positif saja. Ini virus yang baru saya temukan ya, tadi KJ2A1 ya. Good heart, hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Good head, pikiran selalu positif. Memandang sesuatu dari sisi positif, tidak pernah dari sisi lain. Good head, tangan kaki kita, ayo untuk kerja yang maksimal untuk beribadah, untuk menolong orang lain, untuk memberi semangat dan lain sebagainya. Ya, good communication, dengarkan dari Pak Hari dapat ilmu, dari yang lainnya dapat ilmu, dari teman-teman dapat ilmu, baik kita terima. Good care, peduli. Pada temannya sakit, kita jemur, kita jelaskan, kita lihat bantu. Ya tadi perangkat yang ekstrim tadi, dokter memberi resep, kita tanya, nggak apa-apa, hak kita. Nah, dokter yang baik adalah dokter yang mau menerangkan. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Tapi tidak semua orang begitu. Contoh, cara minum obat. Suster, dokter, ini cara minum obatnya bagaimana? Kalau orang itu ingin menerangkan dengan tulus, Bu, ini yang sebelum makan ya, Bu, ya, untuk melindungi perutnya, yang setelah makan untuk mencegah apa mengganggu nyeri. Jadi minum obat ini harus sesuai jadwal karena ini menghilangkan nyeri dan mencegah untuk yang nyeri lagi. Sehingga ini 24 jam dan nyeri. Ibu bisa tidur enak, makan enak, bisa aktivitas lagi. Ibu kalau jalan berat, ibu telepon saya, ibu ini nomornya. Itu yang sepenuhnya, tapi tidak semua seperti itu. Suster, dokter, ini cara minum obatnya bagaimana? Ya wocon, ibu mau, masih tulisan, wocon. BPJS, takon. Wocon, ya. Jelas itu. Ya. Jadi ini yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa menata hati, selalu bersyukur, tetap semangat dengan kebersamaan. Tepuk tangan untuk kita semuanya, ada di dalam karya, itulah yang bilang namanya, kalau orang yang bagus, apalagi Mbak Mona nanti akan sharing dengan kita, kita ambil hikmahnya yang bagus ya. Apa tahu, Mbak Mona ini cantik karena tidak makan tapi diutik ya, buah sayur ya, itu sering. Apa jangan sekolah kalau makan siang ngomel-ngomel kamu coba mulai susu ya kan coba beliau ditanya kenapa badannya bisa putih ya apa jangan mana saya nggak bingung apa nyaya kerja ya mau kali ini naik nanti bilang kecil Avanza itu apa kan ngeluh lagi stres lagi ya disyukuri dari syukuri nikmati, imbangi, implementasi, jangan lupa inovasi seperti hari ini. Tepuk tangan. Usman, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.